kita. Itu dia, kita boleh tengok Sean Lee tadi berkata-kata membuatkan saya pun teruja nak buat membanci ni. Bukan sudah ke? Dah. Tapi tengok Sean tadi cakap, kena buat lagi. Nak banci sekali lagi. Boy. Efektif ya strategi tu. Ya. Nanti jadi dari 32 juta jadi 64 pula sebab dibanci dua kali. Baik, kita akan bertanya kepada yang membanci untuk mendapatkan lebih banyak perincian tentang bagaimana proses seterusnya akan dijalankan. Kita bersama dengan Puan Nazaria Baharudin, Timbalan Ketua Perangkawan Program Sosial dan Pembangunan Teknikal. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih, Terence. Dan selamat membanci. Ya, memang kita sedang membanci sekarang. Baik, ramai juga yang di luar sana itu masih tidak faham kepentingan dan apakah itu banci sebenarnya. Kita mulakan terlebih dahulu dengan itu. Okey, terima kasih Syafiqah. Ya. Banci ini sebenarnya dinamakan ya Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia. Maksudnya kita nak mengira semua penduduk yang terdapat dalam sempadan Malaysia yang telah tinggal atau akan tinggal selama 6 bulan lagi, dan juga semua tempat kediaman yang ada di sempadan kita. Jadi memang kita kena pastikanlah, kalau ikut SDG punya tagline, no one left behind. Betul. Setiap penduduk, setiap rumah kita mesti kira. Jadi memang banci ini memang sangat pentinglah ya. Ini adalah banci yang ke-6 kita laksanakan daripada tahun 1970, dan kita laksanakan setiap 10 tahun sekali. Dan maklumat banci ini memang digunakan untuk perancangan negara lah ya. Macam tadi pun Sean Lee tadi pun dah bagi tahu digunakan untuk buat perancangan. Bila kita tahu jumlah penduduk, kita tahulah sama ada hospital tu masih cukup lagi ke, boleh menampung ke. Bilangan sekolah, kalau ramai yang anak kecil-kecil mesti memerlukan sekolah. Jadi semua perancangan tu adalah berdasarkan maklumat penduduk yang kita kumpulkanlah pada setiap 10 tahun sekali ya. Dan seterusnya, sekarang ni dalam era SDG, kita memerlukan banyak maklumat lah untuk memantau dan juga mengukur prestasi SDG bagi negara kita. Jadi untuk penduduk ni, maklumat penduduk ni, dia menjadi asas kepada 11 daripada 17 indikator SDG. Jadi kalau kita tak kutip, jadi kita tak ada maklumat lah untuk dijadikan asas. Dan selain pada itu, kita gunakan juga yang paling penting untuk rakyat negara ni, agihan per kapita. Jadi peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan kepada negeri berasaskan penduduk setiap negeri. Jadi kalau ada yang tertinggal, rugilah. Kuranglah yang diagihkan oleh kerajaan. Sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin kita boleh terangkan apakah disebutkan sebagai SDG itu tadi. Mungkin kita sebutkan secara lebih panjang. SDG ini adalah daripada peringkat global. Dinamakan Sustainable Development Goal. Yang mana dia ada 244 indikator yang digunakan untuk mengukur kelestarian pembangunan. Dan dia stresskan, ditekankan di situ pembangunan mampan. Jadi ada banyak indikator di situ yang memerlukan asasnya maklumat penduduk. Selain pada itu, memang kita gunakan maklumat banci ini sebagai asas. Sebab kita buat banci 10 tahun sekali kan. Jadi untuk tahun antara 10 tahun ke akan datang, macam 2030, kita menggunakan asas perkiraan 2020 ini untuk kita membuat anggaran dan unjuran penduduk. Yang itu akan digunakan oleh kerajaan, penyelidik, semualah pihak termasuk peringkat antarabangsa sebagai asas kepada bilangan penduduk. Dan kita juga gunakan, ya, macam saya katakan tadi, dalam SDG kita gunakan sebagai asas untuk indikator. Jadi untuk negara kita pun kita ada banyaklah yang kita gunakan sebagai asas. Contohnya dalam menentukan kadar pengangguran, kita kena tahu berapa bilangan penduduk, berapa bilangan penduduk bekerja. Jadi baru boleh kita kira kadar pengangguran. Dan lagi satu untuk kita daripada maklumat penduduk tu nanti boleh digunakan oleh kerajaan lah. Macam contoh sekarang ni ada package-package yang diberikan untuk merangsang ekonomi prihatin dan sebagainya. Jadi maklumat penduduk mengikut negeri.